Rumah kecil di gunung es besar. Panas. Nobita, PR musim panasnya bagaimana? Ada kemajuan? Ini aku bawakan es serut. Udara panas, tidak konsentrasi. Jangan begitu dong. Ayo, mana semangatnya? Terima kasih ya. Selamat makan. Kalau musim panas, es serut memang nomor satu. Es dan sirup ini benar-benar menyejukkan tenggorokan. Masih kurang, ah. Aku mau satu lagi. Aku mau tambah esnya dulu ya. Es batunya masih belum jadi ya? Kan sudah aku pakai semuanya tadi. Sambil menunggu bagaimana kalau kerjakan PR dulu. Udara panas begini mana bisa konsentrasi. Tapi aku akan coba. Yes, yes. Ternyata memang tidak bisa. Aku tidak bisa berpikir. Aku ingin cepat-cepat makan es serut lagi. Oh iya, kan ada gunung es di mana kita bisa dapat es sesuka hati kita. Di mana itu? Belum lama ini aku lihat beritanya di halaman utama koran. Pulau es raksasa? Menurut penelitian, ini pertama kalinya ada gunung es yang tercipta sebesar ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, bongkahan ini 100% terbuat dari es. Dan bongkahan es ini mengambang di air laut. Keren! Ayo kita lihat langsung! Ayo! Itu kemana saja? Esnya sebanyak ini, kita bisa makan es serut sepuasnya. Nobita, ayo kita buat. Ya. Ambil yang banyak. Kita bawa meja dan kursi dari rumah untuk makan di sini yuk. Sakit. Es serut memang enak sekali. Udaranya juga sejuk, enak sekali. Kalau mengerjakan PR di tempat seperti ini, mungkin jadi makin semangat. Paling baru sebentar lalu tidur siang. Jangan mengejek aku. Kamu saja tidak mengerti kalau PR musim panas itu banyaknya segunung, tahu? Oh iya, bagaimana kalau kita buat ruang belajar di sini saja? Dengan udara yang sejuk begini, mengerjakan PR jadi lebih nyaman. Baiklah, apapun boleh demi kamu mengerjakan PR. Kepala tanpa hak es. Coba kamu lihat ini. Wah hebat, dalam sekejap esnya langsung hilang. Dengan ini kita akan buat ruangan belajar di dalam es. Ya, yeah, kalau begini aku bersemangat. Nobita! Doraemon! Wah, sepertinya ini sudah terlalu dalam. Berikutnya dengan alat ini kita bentuk permukaannya. Buat perlengkapan kamar lebih banyak lagi. Boleh saja. Lihat, kita punya sofa es loh. Kalau aku punya lemari es. Kalau ditambah
dengan spray biru ini, esnya akan menjadi awet, keras dan tidak mudah cair. Kalau dengan spray merah ini, benda yang keras akan menjadi empuk. Asik banget, bahkan lebih empuk dari sofa sungguhan. Aku mau buat kejutan untuk ayah dan ibu, Nobita, peralatan belajarnya mana? Wah, aku lupa. Kamu benar-benar lupa atau sengaja lupa? Ah, tidak kok. Ini semua demi mengerjakan PR. Doraemon, aku serahkan urusan kasur dan komik padamu. Iya, bagus. Wah, pemandangannya indah sekali. Kita benar-benar ada di dalam balok es raksasa ya. Nobita, ayo selesaikan dulu PR-mu sekarang. Tidur pun terasa nyaman sekali. Nobita! Iya, aku mengerti. Setelah PR selesai baru aku tidur. Tapi sebelumnya aku mau makan es serut dulu. Biar aku yang buatkan. Rasanya seperti di surga saja. Makan es, udara sejuk, disinari matahari begini. Apalagi terdengar suara ombak laut, nyaman. Kita ajak yang lain kesini yuk. Sayang kan kalau hanya kita berdua saja. Benar juga. Ke lapangan dekat rumahku. Panas. Ayo yang benar dong. Tapi ini panas sekali, Giant. Sunil, bawa minumannya ke sini. Aku juga mau minuman dong, bawa kasih aku ya. Bagaimana kalau aku ajak kalian semua pergi bermain ke tempat yang luas dan sejuk? Wah, sejuknya. Ini luar biasa. Ini di mana, Nobita? Di atas pulau es raksasa yang sudah mengambang di laut. Wah, hebatnya. Teman-teman, ayo kita main baseball. Iya, ayo main. Aku juga ikut ya. Nobita, ambil. Berikutnya kita mancing. Wah, semangat kenal. Dapat. Aku juga. Dapat. Si Suka sepertinya senang sekali. Aku mau ajak dia mengerjakan PR bersama-sama. Teman-teman, kita makan es serut sama-sama yuk. Aku sudah buatkan untuk kalian. Asik! Nobita, kamu juga mau kan? Tentu dong. Gawat, perutku sakit. Kalau mau ke toilet harus kembali ke rumah. Ruangannya indah sekali. Bilang diri saja. Nobita, ini kamu yang buat. Maaf, sebentar ya. Nobita, ini enak. Aku tambah dong. Aku juga. Kenapa kamu? Apa aku nggak boleh minta tambah? Maaf, buat saja sendiri. Tidak tahan lagi. Aduh, gawat nih. Cepat toilet. Yang benar saja. Kenapa begini? Sakit. Panas sekali. Sampai-sampai kepalaku jadi pusing begini. Apa ini? Ada pintu? Aku ada di mana? Kenapa begini? Ini di mana ini? Kenapa jadi begini? Nobita! Akhirnya PR-ku tidak ada kemajuan sama sekali. Kalau begini terus, kapan selesainya? Ditambah lagi kena diare.